Yes, skin Martisnya. Akhirnya kita dapat skin epic. Ya, yeah, Martis gratis. Guys, gue Zaking. Di video kali ini sesuai judul yang kalian lihat, di video kali ini gue akan ngebahas gimana cara dapetin semua hero yang di toko. Semua skin yang di toko, mau skin special, skin legend, skin epic, skin starlight, semuanya gratis, boy. Ya, jadi gimana caranya, Bang? Nah, jadi kemarin tuh gue nemu bug. Nah, jadi bugnya itu apa? Ya yang tadi, semua hero itu di toko jadi gratis. Nah, baru semua skin juga gratis ya, semua skin ya. Aduh. Jadi bugnya ini kocak banget dan bugnya ini enggak pakai aplikasi ya. Nah, jadi kan gue tuh kemarin nemu bug ini kan. Nah, pas gue nemu bug ini, gue itu screenshotan. Wih, gue nemu bug nih, semua hero jadi gratis, semua skin gratis nih. Gue post di IG gue kan, Zaki IG-nya 2. Nah, baru ada yang komen tuh, "Ala, pasti pakai Lulu Box. Ala, pasti pakai Nimo TV." Ketawa gue anjir, lihat orang begitu. Ini 100% bug, gila. Nah, kenapa gue bisa bilang ini bug? Ya kenapa? Karena gue nih dapat hero. Nah, gue nih hero-nya itu belum punya loh. Bayangkan gue pakai hero-nya itu enggak ada. Jadi, gue tuh pas pakai hero-nya itu gue pikir, "Oh, gue kan enggak punya hero ini." Nah, misalnya gini ya, gue enggak punya hero Alucard. Nah, pas itu gue tuh pakai Alucard. Nah, yang kagetnya lagi, semua skinnya Alucard itu terbuka, boy. Skin legend, skin epicnya Alu itu semua terbuka. Nah, jadi ini adalah 100% bug. Nah, jadi gimana caranya, Bang? Nah, tenang aja, gue akan kasih tau bugnya. Ya, jadi bugnya ini gampang kok. Jadi kalian tuh bisa mengerti semuanya dan ya, kalian tuh bisa langsung cobain ya. Ya, jadi kita langsung coba aja bugnya kali ya. Soalnya kemarin pas gue post itu banyak banget yang bilang, "Ya Bang, upload Bang videonya Bang." Ya, ya sudah ya, ini gue upload nih. Ya, jadi kita langsung aja ke bug. Semua hero dan semua skin itu jadi gratis. Ya, jadi kita langsung aja yang kalian butuhkan itu ya jari aja sih. Ya, jadi pertama kalian main custom. Nah, kalian ke custom, baru kalian ke klasik. Nah, jangan draft pick karena nggak bisa. Nah, baru kalau udah gini, kalian tuh tekan logo bot. Kalian nambahin bot di sini. Ini musuhnya semua fullin aja. Nah, baru yang tim kita ini kita juga nambahin bot. Nah, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Nah, kemarin tuh gue nyoba 4 bisa. Nah, nyoba 5 bisa tuh. Jadi kita nyoba ya 4 aja. Ya 5 aja sudah dah. Nah, kalau udah kayak gini, kita tekan mulai. Nah, ingat ya, pas kalian tekan mulai game, nah itu kalian langsung keluar tuh. Langsung keluar tuh tekan rumah di sini. Nah, kalian tekan rumah. Ya bukan keluar sih, tapi ya keluar sih. Ah, nggak tau lah gue. Ya guys, jadi ralat ya. Jadi musuhnya itu 5. Nah, tim kita tuh 4. Nah, jadi pertama itu kalian harus isi bot musuhnya dulu. Isi sampai 5. Baru kalian isi teman kalian tuh bot juga 4. Ya, ingat ya, 4. Nah, baru yang kedua, nanti pas kalian keluar, itu kalian nunggunya 45 detik harus pas. Jangan lebih. Ya, 50 detik nggak apa-apa lah ya. Pokoknya jangan sampai lebih dari 50 detik. Pokoknya abis tekan mulai game langsung keluar ya. Tekan mulai game langsung keluar. Nah, langsung keluar. Nah, baru kalau udah keluar gini, kalian tuh tunggu selama 1-2 menit. Ya, jadi di sini gua jam 14.47, berarti kita 14.49 lah baru ke sana. Baru kembali ya, baru kembali ke ML. Nah, jadi kayak gitu guys bug-nya. Nah, jadi biarkan waktu pas pilih hero itu habis. Nah, kan biasanya kalau kita main kan ada waktu tuh ya pilih hero, ada 40 detikan kan. Nah, jadi kita tuh biarin aja sampai waktunya habis. Nah, jadi pas waktunya habis itu otomatis kita kayak dianggap bot lah, bisa dianggap kayak AFK gitu. Nah, baru di situ kita nemu bug-nya tuh. Jadi kita tuh bisa terpakai hero. Hero apapun itu kita nggak tahu hero apa yang terpakai. Nah, misalnya nanti gua diamin tuh ya. Nah, baru terpakai hero Alucard, teng. Nah, udah. Langsung semua skinnya gratis, boy. Kemarin tuh gua nyoba dapat Gatot, Aurora, sama Kimi. Nah, itu gua nggak punya hero-nya semuanya, anjir. Gua nggak punya tiga-tiganya hero itu dan kagetnya lagi semua skinnya terbuka ya. Gila banget ya. Ya, jadi kita nunggu sampai 49 ya. Jadi ya, alhamdulillah ya udah 500 subscriber, 500.000 ya. Jadi gua terima kasih banyak banget yang udah support gua selama ini, yang selalu dukung gua. Nah,
Seperti yang gue bilang, 500 ribu subscriber gue akan giveaway. Nah, jadi giveaway-nya itu ada 3 pilihan, guys. Ada satu nih ya, ini ada HP. Gue mau giveaway-in HP, itu giveaway HP Samsung atau Xiaomi tuh. Nah, yang kedua, itu giveaway 5.800 diamond. Nah, itu satu orang 1.163. Nah, diamond ini yang pemenangnya ada 4. Nah, baru yang ketiga, ada 2 skin epic lancei baru, 2 skin funny baru, 2 skin Lancelot baru. Lancelot baru. Nah, itu pemenangnya ada 6 orang. Nah, kalian tuh tinggal pilih aja mau giveaway apa, 1, 2, atau 3. Nah, jadi kalian tuh tinggal komen tuh, yang paling banyak gue akan buat giveaway-nya. Udah 49, langsung kita kembali ya. Langsung kita kembali ke ML-nya. Dan mudah-mudahan aja bug-nya bisa. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung aja tunggu nih ya. Kita tunggu sampai terpilih sendiri. Jangan kita pilih hero-nya. Biar aja gitu terpilih sendiri. Nah, jadi kita tuh kayak waktunya udah habis, kita diamin aja. Nah, mungkin dikira mau nonton itu kita bot gitu kali ya. Dikira bot kali atau apa kan? Nah, gratis semua kan? Nah, ini kan gua enggak ada Rafaela. Nah, lihat nih. Semua skinnya gratis, gila. Kita pakai yang paling mahal. Kita pakai yang paling mahal. Ya, untung aja sempet. Kita pilih yang skin elite anjir, padahal banyak pilihannya tadi. Nah, jadi kayak gitu kan. Jadi yang kunci untuk bug ini sukses adalah ya kita tinggal tunggu aja. Harus sabar nunggunya gitu doang sih. Nah, lihat kan. Semua skinnya loh. Nah, jadi di sini hero-nya itu kita hoki-hokiin ya. Kita itu bisa dapat Alucard, bisa dapat Zilong. Pokoknya kita itu acak dapatnya. Pokoknya semua hero itu berkesempatan dapat lah di bug ini. Ya, buktinya di sini gua dapat Rafaela. Nah, di sini gratis kan? Enggak ada perlu diamond, boy, skinnya. Ya, jadi bug-nya ini kalian tuh tinggal coba gampang aja kayak tadi. Intinya kalian tuh sabar aja sih intinya. Gitu aja sih intinya, sabar aja. Nah, bang, kok gua nggak bisa, bang? Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa, itu kalian coba ulang. Kalian tuh hapus dulu ML-nya. Bukan dihapus aplikasinya, dihapus dari HP kan. Baru diulang lagi tuh, diulang lagi. Nah, biasanya gitu pas kalian coba tuh bisa tuh. Ya. War kan? Nah, kita coba sekali lagi nih. Berhasil kan yang pertama. Nah, kita dapet Rafaele, jeleknya. Ya, jadi kita coba lagi yang kedua. Semoga bug-nya bisa. Nah, semoga ini kita dapat hero Alucard nih acaknya. Ya, kenapa? Karena ada skin legend-nya. Langsung kita coba yang kedua. Mulai game. Langsung keluar. Tinggal tunggu. Nah, udah 1-2 menitan. Nah, kalian tuh tinggal tunggu aja lah. Pokoknya sekitar 1-2 menitan. Nah, jadi bug-nya ini kadang bisa, kadang enggak. Nah, jadi kalian tuh hoki-hokian aja sih. Misalnya nggak bisa ya kalian coba ulang aja lagi. Ya, gue di sini berdoa semoga dapat Alucard sih kan. Gue pengen coba skin legend gratis, boy. Ayo, work dong. Yes, skinnya gratis. Skin terbarunya clean. Alhamdulillah, kita belum coba skinnya, alhamdulillah bisa nyoba, boy. Lihat nih, semua skinnya gratis. Langsung coba yang badminton dong. Mantep banget bug-nya kan. Semua skin gratis, hero-nya gratis. Jujur aja gua belum punya clean. Belum punya clean, terus kita pakai clean lagi. Gratis lagi hero-nya. Skinnya gratis lagi yang terbaru. Anjir, lihat. Nah, iya. Makasih banyak yang nonton bug-nya. Jangan dibaikin, tolong. Jangan dibaikin. Ya, jadi bagi yang nanya, bang, efek-efeknya sama nggak, bang, sama aslinya? Ya, lihat aja nih. Sama dong, anjir. Keluar raket. Ya, mantep skin ini. Ya, jadi bagi yang mau nyoba, silakan coba. Kuncinya itu sabar. Jadi bagi yang nggak bisa, bang, gua nggak bisa, bang. Nah, kalau kalian nggak bisa, kalian tuh coba aja lagi, keluar dulu dari ML, baru masuk lagi. Nah, di situ kalian coba lagi tuh. Nah, jadi semoga kalian tuh kayak apa ya? Semoga kalian tuh nggak gagal kayak gua itu nyoba gagal terus kemarin. Ternyata karena gua nggak restart di ML-nya aja, gitu aja sih. Pokoknya kalian harus ulang lah dari ML-nya itu, bisa dibilang ulang.
Nah, jadi kalian tuh cepet-cepet coba bug ini karena takutnya Moonton itu udah tahu ada bug ini, nah takutnya dibaikin gitu aja sih. Jadi ya kalian buruan, mampus kau. Jadi kalian buruan coba bug ini. Nah, kita lihat efek skill satunya nih. Penasaran gua. Gak nyangka gua dapat clean. Hero-nya aja enggak punya ya. Ada skin barunya lagi. Pas memang kita review skin baru clean. Ya, jadi kita langsung aja review skin baru clean yang pemain bulu tangkis. Lumayan buat konten kan. Kita coba basic attack-nya ya. Jadi ada efek ya kayak hijau-hijau neon gitu, anjay. Nah, yang gua suka ini yang keduanya sih. Lihat dia tuh ngelempar apa dah. Oh, enggak kelihatan lagi kena minion. Nah, ini skill satunya gini. Dia kayak ada kok raket. Nah, baru kayak gitu pas sudah jatuh ke tanah berubah jadi lingkaran yang ada jaringnya. Wih, keren juga skin ini. Nah, ini dia ngelempar apa sih? Oh, ngelempar kayak raket gitu ya. Oke. Kita buat skill 3-nya terbuka dulu. Ini skill satunya lama banget hilangnya. Skill 2-nya. Mampus kau. Sakit juga nih ya. Mampus kau. Pantas gua belum beli item dong. Lupa gua mah. Akibat kesenangan dengan bug satu ini, anjay. Ya, jadi di sini gua udah level 4 dan kita langsung aja membasmi hama-hama ini. Anjir, sakit juga ya. Kayak apa tadi efeknya? Enggak lihat gua. Oh iya. Jadi raketnya. Jadi koknya itu bola bulu tangkisnya itu lebih gede ya. Lebih gede baru ada efek kayak ya cahaya-cahaya hijau gitu sih. Nah, keren banget lah skin ini. Ya, jadi gimana baga guys? Mantap kan? Nah, kalian tuh silakan coba. Misalnya kalian kurang paham, kalian tinggal ulang video ini. Karena bug ini gampang, gue yakin semua pasti bisa nyoba bug ini. Ya, jadi buruan coba karena takutnya itu dibaikin sama ontonnya. Ya, jadi kunci dari bug ini adalah kesabaran. Jadi kalian tuh sabar lah ya, sabar gitu kan. Ya, jadi silakan mencoba bugnya. Oh ya, kalian komen 500 subscriber Zaki giveaway apa? HP, diamond, atau 6 skin? Wih, tinggal pilih aja lo ya kan. Oke, gue Zaki, bye. Yes, skin Martisnya. Akhirnya kita dapat skin epic. Yeah, Martis gratis. Ih, yang mana nih kita coba nih? Zodiac atau anu nih? Zodiac aja dah. Skin epicnya males lah, gue udah tahu. Enak banget bug-nya sumpah ya. Nyoba-nyoba gini aja akhirnya kita bisa dapat semua skin hero-nya gratis. Dan lagi Martis gue enggak punya, apalagi skinnya ya kan? Langsung kita lihat boy skinnya, nggak sabar gue. Ya, menurut gue kalian wajib coba bug ini karena daripada pakai Nemo TV atau Lulu Box atau pakai script yang kemungkinan akun kalian itu bisa kena banned, dan ya menurut gue pakai bug ini aja, nggak modal download apa-apa bisa dapat hero-nya gratis, skinnya gratis, anjay. Nah, lihat ya. Ya, jadi kenapa gua enggak coba skin epic? Karena gua belum pernah coba yang ini. Yang skin epic gua udah pernah. Skill 2-nya nih ya. Gua ngerti dikit sih pakai ini. Weh, keren banget skill 2-nya. Pas yang ketiganya itu nah, kerennya. Sumpah. Wajib coba nih sih. Ih, lihat nih ya. Ada tornado galaksi dong, tornado galaksi, bukan main skinnya ini. Ih. Wajib coba dah bug-nya sumpah. Sumpah. Ya, jadi silakan kalian coba karena gua habis pakai Martis ini gua udah bosan sama skin ini, gua langsung coba bug ini lagi karena gua pengen coba sampai dapat skin legend ya. Ya, jadi kalian silakan coba ya bug-nya gampang.